Sekian lama aku menunggu, engkau tak datang, aku merindu. Datanglah datang sayang, bawakan aku cinta, cukuplah cinta. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Rega Dewa di sini. Ternyata di sini ada pasangan baru. Betul. Nih ya. Pasangan baru belum tentu pacaran ya. Jadi pasangan baru bisa pasangan duet, bisa pasangan pertemanan, bisa pasangan apa aja. Aduh. Tapi fansnya udah banyak banget. Bener banget. Dan ini meskipun sudah lama sekali, tapi tetap aja, Kak. Iya, sebenarnya kita banyak banget yang mintain kita buat ngereaksiin Zainul sama Wulan nyanyiin lagu Cukuplah Cinta. Kalau kemarin kan kita ngebut ada acara yang harus kita duluan gitu kan, kita kejar. Nah kali ini pas banget momennya gitu, pas lah pokoknya semuanya. Betul. Dan aku penasaran banget apa nih yang bikin kalian menggebu-gebu untuk ngereaksiin. Ya kan? Iya. Langsung aja kita tonton Zainu dan Bulan Permata, Cukuplah Cinta. Si Zainul ini punya aura yang bagus banget, yes, betul. Ya kan? Dari pertama kali dia di Rising Star Dangdut itu, kita udah ngeliat auranya tuh yang benar-benar wah, auranya yang cahaya. Yes. Jujur li, ini feel-nya enak banget. Beneran. Bulan. Dangdutnya. Datanglah datang sayang, rinduku tak terbilang padamu sayang. Aduh, cengkok dangdutnya. Aduh, hai banget, cengkoknya enak banget. Kalau Zain ini, aduh aku suka banget karena range-nya dia. Dan kalau suaranya, yes, kalau suaranya aku suka. Aduh. Pembawaannya beda ya. Bener. Zainul sama Wulan cara pembawaannya beda. Iya. Harmoninya enak. Romantis sekali loh orang. Betul. Ini aku kasih tahu ya buat subscriber aku ya. Di sini kan Zainul ya, cakep gitu di sini. Aslinya tuh jauh lebih cakep. Iya, benar. Aslinya tuh jauh lebih cakep Zainul. Dia aslinya tuh pokoknya dia aslinya tuh lebih kece gitu dibanding di kamera. Kamera tuh udah cakep, tapi aslinya jauh lebih cakep lagi.
Ngeleleh sama dengan suaranya Zainul, Faul. Ya, benar-benar suara tingginya enak banget. Oh, enak banget sih kan, bilang enak banget sih dia nyengkoinnya. Oh, rasanya enak. Improve-nya. Enak loh, tapi rasanya ya. Rasanya terutama Zainul, enak. Rasanya enak banget Zainul. Nih lihat orang dua nih. Aku mesem-mesem sendiri. Yes, benar-benar. Rasa mereka berdua tuh benar-benar berasa gitu loh ke kita yang dengerin. Siapa ya? Ada kayak versi kan mereka karaoke kan ini kan? Iya. Aku lupa deh siapa Melika atau siapakah yang pernah bawain versi ini tuh? Kemudian rasa itu berubah menjadi luka dan air mata. Oh. Apa Wulan sendiri ya? Aku lupa loh. Ini kita berani ceng-cengin karena kita kenal ya sama Jaya Nur. Tapi aku trauma. Wow. Aku tak sanggup bila harus terluka lagi. Bulan. Azim. Izinkan aku mengobati luka di hatimu. Janjiku pada Tuhan, engkau tak akan kutinggalkan. Baru kali ini lihat Zainul kayak gini. Iya, benar-benar. Seluas itu nak kau menggoda wanita. Asik. Aduh, kalau udah main-main nada-nada tinggi ini dua-duanya menggila deh. Aduh.
datang. Ya kan? Datanglah datang sayang. Aku suka azan pakai pa. Pa padamu sayang. Kayak cintanya tuh nyampe gitu. Iya. Aduh. Pesan cinta itu nyampe. Nyampe bener. Mampu Zeno. Aduh. Improve-nya Zeno sama Wulan gila sih. Yes, gila sih. Yeah. Gak bisa ya. Pantesan ya sebenarnya kalian ribut banget. Pantesan kalian tuh apa yang ngeracunin kita buat reaksi ini. Gila sih memang. Wow. Ternyata bukan hanya mereka di sini menonjolkan karakter dan kualitas mereka, tapi rasanya itu loh yang nyampe tuh. Ini kan Cepi sama Paul ya. Mm-mm. Dua orang ini tuh udah cengkoknya gila. Range juga gila. Betul. Buat apa ya, nyamain improve-nya mereka itu udah setengah mati gitu ibarat kata ya. Tapi ini aku sukanya Zaino sama Wulan itu bisa loh ibarat kata tuh keluar dari mereka dan betul. Punya cengkok sendiri, punya improvisasi sendiri, gaya nyanyi sendiri. Yes. Di lagu ini meskipun karakter mereka nih sebenarnya kayak beda yeah. banget gitu ya kan, tapi ketemu di sini. Dan di lagu ini benar-benar disuguhkan dengan caranya Wulan dan Zaino. Kalau Wulan kan dangdut banget ya. Zaino ini kan agak dangdut melayu-melayunya aja gitu ya. Bukan dangdut yang kayak Wulan tuh kental, dangdut banget berkata kalau dipotong dahnya gendang keluar. Wah. Wow. Ya, kalau Wulan suling gitu keluar. Dangdutnya udah mendarah banget gitu ya. Zaino ini kan kayak pop dia okay, Melayu, libas, dangdut okay juga, gitu semua dia okay gitu kan. Makanya pas ketemu Wulan cocok ya karakternya, ternyata enak loh. Enak loh, bener. Berasa kayak makan sop buah atau es campur gitu. Cina semua Garut. Ada gitu, buah itu enak banget. Promo Cina Garut. Pengen nih. Ya udahlah ya, yang pasti kita bakal ngeraksin lagi habis ini. Kayaknya setiap minggu ada video live dari Adi Balsahro dan teman-teman anak DA. Termasuk ada Wulan, ada Zainul juga ya. Kita bakal reaksi, tapi kalian dulu yang komen di bawah. Bang, reaksi ini, bang, reaksi ini. Betul. Insya Allah kita turutin ya. Tapi jangan cuma minta doang dan komen. Tapi kalian harus subrek dulu yang belum subrek. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya.